Biasanya moy. Auditisi menggunakan caw eh. Kalau fun fact lah guys eh. Dulu kan waktu MPL season season berapa eh? Season 7 ke season 8 tah? Auditisi ni hampir masuk todak guys. Si Auditisi ni. Dia hampir nak masuk todak. 8 eh. Tryout dengan you kan ni. Oh ya 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 ya. Season 8. Dari pergerakan farming pattern sebenarnya juga kalau ngelihat dari tas ini cukup cepat dan Goldlet. Munalang tu kau ke bukan? Bukan. Sedangkan di area gold lane masih Alang tu bukan aku. Ah tapi itu konten lah. Tidak ada gangguan sama sekali tapi Audi sama ke? Sudah mulai melakukan sedikit pokingan. Itu kembang api belum tahun baru udah terbang-terbangan tuh tadi. Kembang api. Iya tadi ada astral. Itu Alang tuh mesti di cringe sampai sekarang. Bukan, bukan tadi ya. Namun sekarang Falstrongnya ditarik kembali lagi masuk ke dalam pelukan dari beberapa player yang dikenal oleh Rivalian dan bos. Dia punya Fanny macam Fanny aku lah tadi. Alamak. Tak sempat flicker tu, Mat. Yap, dan sebenarnya tadi ada mau guntingan yang dilakukan oleh Vincent ya. Cuman sedikit miss kabelnya, agak berbelok. Sehingga akhirnya first blood yang justru bisa diciptakan oleh Tas. Atas hilangnya Auditizi. Dan Kars yang masih mencoba untuk mempertahankan segi laning phase-nya. Ini masih coba untuk mengumpulkan kembali XP-nya tapi Vincent sudah mulai diganggu purple buff-nya. Tiba-tiba ulti. Kaget. Sama saya juga kaget. Kaget kita oke. Okay. Ada waktu yang mungkin diunggulin oleh pemain dari Evo. Munasihat tiba-tiba green meta, bukan tiba-tiba dia kena buff guys. Sudah ada pergerakan lagi Swelo, udah level 4. Siap untuk mengeluarkan Nedolem yang dia milikin. Membuat mereka semua jauh lebih kuat lagi dan jauh lebih bertahan lagi. Yap, checking-checking karier rumputan sudah dilakukan oleh Krait juga. Sempat ke Vini ini, sempat nih guys. Berpindah posisi namun setup sudah dilakukan. Oke, itu dia pergerakan yang udah langsung dikeluarkan oleh Tas sepertinya. Oh. Cukup sulit, mau ditendang tapi belum bisa. Oh, Tas kena guys. Oh, baik Shalti Swelo. Dari tartelnya berhasil diamankan oleh Vincent, Swelonya sedikit lagi berusaha tapi masih berhasil pergi pula untuk mundur dan juga bertemu teman-temannya kembali. Ya, yes, walaupun memang masih belum ada Wave Dragon. Nih, game ni pun macam fight-fight je ni guys. Game ni macam fight-fight je. Lepas ni game siapa? Lepas ni game bisa melakukan kontes terhadap tartel. Siapa eh? Yang sudah di setup terlebih dahulu oleh teman-teman dari Rebellion Zion. Dan ini dia, in-game emblemnya. Doma bawa trail tema. Ya, aku tengok balik eh. Satu kuantum charge. Iya, dan trail juga dibawa sama Veldora sebenarnya ya. Oke, dan begitu. Ini di stream, cowok. Eh, betul lah di stream lah. Empat bahkan ya. Betul. Dan juga ada Festival of Blood yang ngebuat dari Vincentnya mungkin lebih. Malam, hari ini cagi Echo lawan Rebellion. Sport. Belin e-sport. Putan berada di dalam area dari jungler udah paling nikmat banget dengan adanya satu set talent emblem yang dibawa seperti itu. Tapi Farnstrong di bagian bawah menahan ke arah satu. Dapat. Tidur. Ai, bapaklah lag pula guys. Ih, tak mati weh. Tak mati tu guys. Yes, dan itu dia. Thank you Moon, sayang Moon. Berapa banyak tim ID yang main tournament ni? Banyak. Sebab dorang ni kan. Bos Doma cukup iya. Untuk bisa menyambut adanya umpan lambung nih dari Auditizi. Doma banner rage-nya on point banget, masuk semuanya itu pelurunya. Oke, okay. Moi sendirian berada di atas. Moi main MM bye. Bye do Moi kau. Tapi tempat yang berbeda Swelo. Ngecek ke rumputan. Ada berbahaya di sini. Tidak aman aja. Tapi untuk Gold Crab yang masih bisa diamankan pula oleh Moi, ada sebuah si Halbert diamankan oleh Vincent namun oh. Combo combo. Sap. Semua tak ada skill lah guys. Vincent, ngamuklah Vincent. Lebih kurang silip boy juga ah. Sap. Yes, dan Vincent. Lebih kurang silip boy juga Vinny dia. Aktivitas Vanny-nya ini masih belum on point. Terlihat seperti banyak banget masih miss-miss kabel. Ada momen-momen yang iya, dipaksakan juga. Betul, yang di saat momennya mungkin bisa diambil tapi tidak on point. Akhirnya itu buat dari EVOS mereka bisa mendapatkan keuntungan dengan adanya 2 poin pick off. Tapi setup menuju ke arah turtle sekarang sudah mulai dilakukan oleh kedua belah tim bahkan. Yap, curangnya sekarang dari pergerakan Winnie pada kayak gitu. Oh, kena guys. Alti! Dikeluarkan bahkan
Swelo tak ada ulti. Tapi dia boleh ambil team fight ni guys. Fanny ni. Oh, Fanny tak ada blue buff. Sih. Vincentnya jadi lebih memilih untuk bisa secure purple buff-nya terlebih dahulu dan membiarkan turtle-nya diamankan secara free oleh Evos Legends. Create the set item pertama dia. Banyak kesempatan dari Evos Legends bisa memimpin dari segi gold. Malaysia satu tim je kan Muna? Ah, Malaysia satu tim je. Terus mereka nge-swing-nya. Ini bagus banget loh, oke. Dan sejauh gua ngeliat ini ya, dari beberapa menit udah berjalan, ada beberapa momentum tadi dari counter setup yang dilakukan oleh Evos Legends ini berhasil banget. Eh, siapa yang tarik diri ya? Ada orang tarik diri kan daripada MPLI kan? Siapa yang tarik diri ya guys? Tapi ternyata malah berhasil dibalikin. Sambil sisa satu tim je. Sebab Allah. Wih, dapat sambung. Sebab macam ni guys, diorang dah franchise dah. Diorang dah franchise, kita belum lagi. So kelebihan tu memang akan dapat dekat orang yang franchise lah. Oni, Oni. Oni tak ada diri? Oni tak ada diri. Mungkin diorang tak nak. Mungkin diorang tak nak ni kot. Macam tunjuk diorang punya meta ke apa ke. Tapi boleh je bagi Drian main mid dia, bagilah Albert ke. Yes, itu dia. Informasi itu penting loh, apalagi buat buka obrolan nantinya. Tapi Circling Eagle sudah mulai terbuka kembali, hanya memberikan sedikit. Sebab dia tak kejar dah piala MPLI. Mereka sudah mulai bangkit. Bagaimana mereka mendapatkan juga tu satu lah, satu lagi M5 kan guys kan. Mungkin dia fokus dia lebih ke arah M5 ah. Dan split push power kembali. Ini adalah sebuah kesempatan untuk Fanny bisa memainkan macro play. Yep, Doma udah kehilangan waktu lagi. Doma udah kaya dah tu. Dia respawn baru aja main. Udah kena impact-nya, harus mundur lagi. Doma menang terus ya guys kan. Walaupun kejadian tapi di sini belum baru dapetin 1 kill ya. Yeah. Tapi dia udah selalu dapetin purple buff dan enggak ke pick off. Dan Moai pun ini yang dia bawa adalah purify di tempatnya berbeda. Ada pertempuran 2 melawan 2 tapi turtle-nya cukup menggugah selera dari kedua tim ini. Wih, hidangan seafood. Nah. Yo, hidangan seafood nih. Si kura-kura emang seafood tuh. Apa ya, kura-kura reptil, reptil. Iya, tapi bukan di laut kan. Penyu. Iya. Woi. Tapi kayaknya kali ini bakal ada fight besar-besaran sih. Iya, benar sekali. Dan sekarang terlihat ada mantap. Tapi untungnya ini dapat ulti ini sedap nih guys. Sap, baik. Pertempurannya kembali terjadi plus. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Vincent numpang lewat numpang terbang dan turtle yang jadi milik mereka. Tak mati weh. Untuk M5 dah ada wakil ke untuk China? Nova tu lah kan? Nova tu lah main untuk M5. Cara mudah dari Vincent-nya. Tapi dari Turtle yang akhirnya bisa diamankan. No perfect Turtle untuk Rebellion juga kali ini dan juga untuk EVOS. Tapi Moai kali ini harus berwaspada. Moai. Karena ada sneaky picky yang ada di rerumputan oleh Keldora. Tapi ya. Untungnya dapat. Ini EVOS macam kalah juga guys. Allah. Moai lenyaplah sudah. Yap, karena memang terreveal banget ya keberadaannya, udah ke spot banget dan menjadi target yang optimal. Menguap terus tuh. Daripada China tuh biar bagi tim Malaysia aja. Moai tidak apa. Moai bisa spawn lagi tapi tidak ada. Apalah guys. Sama juga macam tim Jepun kan sekali je. Sekali je ke? M tu dorang ada ke guys? Siapa ingat? Tapi bagi tengah apakah mereka akan langsung mengusahakan untuk bisa ditumbangkan? Tidak juga. Satu lagi. Astral Spear tadi dikeluarkan tidak. Bukan Nova tapi KBG yang masuk info. KBG ya. Enggak nyampe. Iya, bullet drop-nya langsung kurang jauh itu tadi. Kejauhan ya. Tapi untuk Purple Buff memang masih selalu aman aja nih, menjadi bensin atau menjadi tenaga utama untuk Vincent bisa melakukan adanya pergerakan. 4-1 dari segi kill, tapi Rebellion mereka sekarang sudah mulai menyalip dari Gold Lead yang tadi sempat dipimpin juga sama EVOS. Yep. Udah mulai berbalik lagi keadaan, network-nya ada perbedaan sedikit. Tapi sekarang mereka tuh ditembak lagi. Audi pasang badan terus. Tapi udah ada Athena Shield ya harusnya di dalam. Bakal di commit. Wah, itu dia file dari KM-nya tapi lagi dan lagi loh. Baik dong. Lem yang tepat waktu ini. Ulti don tak dapat damage doh. Ulti don semua tak dapat damage doh EVOS guys. Baik doh ulti si Swelo ni timing dia. Grok ulti tak ada damage. Si Gunivia ulti tak ada damage. Buat strong ulti time tu pun tak sampai damage sebab Swelo punya ulti tu. Serius ah ni bang. Yep, karena permainan
disiplin juga untuk Rebellion Zion. Mereka enggak maksa untuk bisa mengejar ke arah Veldoranya. Mereka bisa memanfaatkan celah tersebut untuk mengeksekusi Lord yang pertama. Inner turret sudah mulai terancam, tapi Van Strong dan Krait mereka akan mempertahankan sekuat tenaga namun terusir. Kencana. Kencana ya. Jadi karena dengan adanya Malefic. Tadi lawan ni Sai AI. Siapa sial ni Sai AI tu guys? Apa dia buat? Bolanya tu dalam pistol. Masuk. Itu langsung ditendang loh. Alah, dia sempat. Sempat apa skill? Sakit gak tuh kakinya nendang batu? Ini macam RBN menang je guys. Si boss macam tidur je. Apa? Asal jangan tulang punggung keluarga yang kena. Wadaw. Itu harapan sih. Itu baru wadaw. Wadaw. Tapi untuk Lordi masih ditahan juga di arah bawah. T-line push akan dimaksimalkan, namun inner turret harusnya masih coba untuk dipertahankan sekuat tenaga. Yap, Veldora pun mau gak mau harus mundur. Sementara itu sekarang tasnya mencoba untuk bisa memberikan sebuah ancaman. Tak ambil tahu mun bocah-bocah je cakap gitu. Baru orang yang baru nak up eh. Mama, ai. Nampak TikTok tu aku rasa tu. Kenapa lag-lag ni? Ni aku ke MPLI ni? Jom kita tengok komen. Iya, digeser, dipulangin lagi. Tidak apa, aku tapi ke? Memang Lord yang pertama biasanya cuma memang akulah yang lag, guys. Tadi sudah menjadi objektif untuk Rebellion dan membuat mereka harus lebih hati-hati lagi untuk bisa setup. Tapi untuk dari menit ke-10, Fik mau bergerak ke arah mana lagi? Apakah dia mau memaksakan langsung untuk menjadikan ke arah Hunter atau dia mau bikin defense lagi nih? Entah itu WON dulu lah atau yang lain dulu. Tapi untuk positioning nih, oh, ketahuan. Sepertinya ini dia bukan cuma sekedar dari Astral Echo. Tapi Astral Sphere yang dispamming terus-menerus ke area rerumputan itu pun akan memberikan informasi keberadaan mungkin pemain-pemain dari Rebellion Zion yang tadi baru saja diketahui. Sehingga kali ini dari Rebellion harus mundur dulu dan men-set up ulang. Karena dengan adanya tengok jadu MPLI kat mana yang ada yang tahu. Aku pun tak tahu tuh. Aku dapat jadual hari ini je tuh guys. Nge-trigger agar satu Netherlandnya tadi dikeluarkan ya. Tapi di saat itu dikeluarkan juga belum terlihat. Kita habiskan satu hari ini terus melakukan serangan-serangan setelahnya. Padahal tadi mereka setelah Netherlandnya dikeluarkan malah mereka yang habis tuh. Ya karena damage mereka cuma ada di Doma dan Domanya pun tuh habis lah. Bisa banget terkejar. Esok pukul 7 hari bulan. Karena lihat, crack. Esok pukul 7 hari bulan. Esok pukul 7 boys. Ya kan dia harus. Hai, aku tak nampak hari bulan pula, cok. Yang benar-benar punya damage burst instar itu hanya 2. Belakang start bila? Wise card 25-11 kot. Eh, kalah tu. Sakit tu Vincent. Ai! Ah, cuma kalah mati. Kena retribution kayaknya. Terbakar, tapi tadi dia udah berhasil menggulung. Mu tak ngantuk ke dari tadi live? Dia tak ngantuk tapi dia letih hijab. Sebab aku duduk atas kursi kan, sebab kursi ni sedap sikit. Kau pakai wifi ke broadband ni? Alah biasalah, aku dah live berapa jam. Dah berapa jam aku live. Yap, ditutup pintunya. Van Strong bakal dikomit tapi nampaknya di. Hai Vincent tidur. Aku dah live berapa jam ni? Macam mana aku nak tengok? Waduh, langsung aja dikeroyok habis-habisan. Hanya satu kali ini tasnya. Moy. Oh my. Moy hidup siap. Tapi Karsnya malah membuat pergerakan dari Doma. Bukan kau. Domanya berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Hidup. Final slash yang begitu baik. Dari tengah hari kau live moon. Ni janji aku kepada ni ya. Sepatutnya aku minta lebih lah tadi. Sepatutnya aku minta 3M lah. Yes, dan Karsnya kembali akan men-zone. 3M aku live sampai malam. Aku ingatkan benda tu tak capai tu. Tapi tercapai tu awal sangat. 9 jam, dah 9 jam eh. Kau tahu tak, aku kan bulan ni kan, aku dah live, aku sepatutnya aku live setiap bulan dalam 60 jam. Aku punya live sekarang ni dah 55 jam dah guys. Tak sampai, baru setengah bulan. Okey, kasih 3M, sambung sampai esok, janganlah. 3M sambung sampai esok. Aku dah janji dah 2M je petang tadi. Sial lah. Aku demand lebih 2M. 2M tak cukup, tak mampu dah aku sekarang ni. Dan ini adalah Lord yang sudah terenhance. Akan kembali dikawal oleh pemain-pemain dari Rebellion Zion. Dan lihat bagaimana manage wave dari. Esok minta lah 3M pula.
Esok mungkin aku setengah hari je kot. Sama ada aku live awal sampai tengah ataupun aku live tengah sampai ke malam, macam tu. Mungkin kita tengoklah game apa yang shock esok lah. Ini dah end terus lah ni guys. Aku tengok aku dah tahu dah ni hidung diorang ni. Menyergap base turret di arah top lane. Lord yang masih coba untuk di defense, namun Veldora pasang badan di depan. Oh, murai. Alamak, ruginya. Tak kompak itulah guys. Fokus di melee aja esok. Atas dan bawah remuk di tengah sudah rapuh itu. Itu bahkan base utamanya itu udah mulai dicicil tadi sama Lord. Karena fokus dari EVOS mereka memaksa untuk pemain dari Rebellion-nya mundur dulu. Ada ya. Nyamuk pula. Aduh, janganlah lag. Mundur dulu. Diusir dulu dan Lord-nya dibiarin, tapi sekarang ada bayaran satu buah outer middle yang akan dihadapkan oleh EVOS. Mendadak bisa ngapus mereka tuh jalan renang gitu. Wow. Ada sebuah pelanggaran tadi. Hampir aja hampir. Hampir ya. Dah kena pok tu. Buat sebuah gebrakan agar bisa mengamankan. Ha, curi grid. Tapi Lord-nya udah berhasil langsung diamankan pula. Tas akan kalau langsung lompat ke bagian depan untuk bisa memulai lagi, tapi ternyata. Aji. Blok tengah tunggu ulti dia kan. Mereka mencoba untuk bisa membuat pertempuran di mana. Gua tak guna ulti gitu. Hadir tapi barusan kasnya Veldora pergi dengan satu form. Ai! Itu kenapa macam tu? Apa jadi? Ini tuh mau ngejar tapi kocokong RBL ke Ivan? RBL. Aku tak suka. Yang enggak pasti itu namanya ya, tapi info bahwa ada sebab aku dengan Ivan ni pernah history kan dekat Scream. Tapi tak nak sebut ah benda. Okey, informasi tidak ada flicker dari Audi, akankah itu bisa membantu pergerakan sebut dari Audi bisa sedikit jauh lebih maju lagi. Kena ah. Sebut ah. Ini tapi di area tengah. Tapi orang dia dah tak ada dah dalam Evo tu. Tak bisa. Audi untuk kali ini Audi dah sudah kehilangan di portal. Final slice juga. Tak pernah. Evo Legend kehilangan seluruh pagar rumahnya. Okey, Circle Eagle membawa tas kali ini tapi ternyata tidak. 5M buka cerita. Download kau ke bukan? Dem bukan masalah gameplay. Apa yang diorang cakap tu di luar gameplay, di luar e-sport, di luar ML guys. Di luar Nurul. Di luar Nurul. Tapi apa aku cakap, benda yang diorang cakap tu memang bodoh lah. Macam Israel aku cakap dengan kau. Tapi orang dia tak ada dah dalam e-boss. Eh! Ventura apa tu? Coba lihat di area bawah sudah terbuka loh, dan Vincentnya sendirian mencoba untuk bisa menghancurkan. Akankah mereka berhasil untuk pulang dan juga mengamankan karena satu base utama yang mereka miliki? Tapi Vincent SMR ke SMR streamer judi kan, bukan dari sebab dia bukan teammate, tak ada dia dia yes, dan ini adalah fight yang cukup panjang. Bagaimana Moai dan juga Swallow ini cukup tenang untuk bisa mengeluarkan purify-nya. Tadi Moai dikejar dan diinjak sama tas itu enggak pakai purify dah karena dia paham ada menyerang mob kan. Iya, dan dia juga pakai flank tackle. Bukan. Dan di saat ada Lumine itu tolol, tapi ada lagi tolol pada Lumine itu guys. Di situlah Netherrealm dan purify digunakan secara kau tak dapat tebak pun. Aura bukan. Dari inisiasinya Evos Legend. Aura Donkey waktu itu dah tak main lah. Kali ini game kembali di drag ke menit 20. Dan Swallow selalu hadir. Cerita lamun, aku tak tahulah aku nak cerita ketak sebab benda ni very very sensitive doh untuk orang Islam. Aku malah. Perlu cepat yang penting tepat. Nah, mantep betah. Nanti kita tunggu dari Om Wow apa analisnya. Katanya udah siap katanya. Tapi untuk segi atomization ya. Jazz tak ada bukan. Bukan zaman jazz, bukan zaman orang. Tapi orang dia ada zaman jazz dengan orang tu. Kalau Godon ya winter biasanya ditukar-tukar aja. Kalau ada duit. Memang kan buka cerita. Soal agama lah ni, cukup tu lah, lebih kurang lah soal agama lah. Dia macam banyak agama sikit. Yang penting udah gak apa-apa jual aja item-item intinya, yang penting bisa selamat gitu kan sih. Aku cakap dengan Mo, kemungkinan itulah sebab kenapa EVOS sampai sekarang lagi dia ada masalah. Sampai orang tu keluar lah dengan cerita. Dan juga sebenarnya kali ini kita bisa melihat bagaimana Lord EVOS sudah hadir. Macam kan? Kau cakap bukan zaman tu. Masa tu zaman bila sial? Memantau kapan nego dieksekusi karena ini udah menit
menit krusial. Kalau sampai salah move atau step ke pick off satu atau dua, ini bakal buat aku yang respect. Ini bakal bisa banget terjadi. Yep. Dekat cara tim tim ni. Tapi player dia okey. Player dia okey. Player dia okey kan? Dia tak ada masalah. Player dia semua ke? Udah berhasil dihancurkan dan base-nya di arah top juga udah mulai terexpose. Kali ini ada satu pengen file recoil yang kembali terjadi. Oke, file recoil langsung dikeluarkan. Belum ada. Waktu dia. Tadi barusan. Dan Audi-nya berhasil langsung dilangkah begitu saja. Bahkan dulu sekarang Karsia berhasil langsung dihancurkan. Immortal-nya langsung menghilang tapi flicker-nya satu ini terakhir. Alamak. Kabur juga pergi. Wewe udah langsung dikeluarkan. Moy mau pergi ke mana? Moy, Moy. Ada dua player bahkan untuk kali ini dimiliki oleh pemain dari Rebellion Zion. Hilang seketika. Yes, dan ini akan menjadi hal yang cukup berbahaya karena waktu spawn dari kedua pemain Rebellion kali ini cukup lama. Kau buat 700 orang dalam live kau tak boleh tidur tetap ni tanya. Dan akhirnya moyanya ditumbangkan. Auditi ini bukan terjebak karena apa ya? Aku tak sebut. Aku tak sebut nama. Dan akhirnya Vila Triquiem pun membuat dari Auditi hilang. Itu Doma datangnya cepat. Tapi aku ada nampak ni kat sini ada orang sebut nama dia. Tapi aku tak nak bagi clue lebih ah guys. Cukup korang tahu yang dia main agama, perangai dia macam sakai. Cukup ah. Dulu lah. Domanya berhasil, masih ada satu upset jamel lagi yang membuat Domanya berhasil bertahan tapi West. Nama aku tak disebut kan? Yes, dan ini juga ngebuat sebenarnya ngedelay dari eksekusi terhadap Neyu ni, bukan kan Neyun. Dan pemanfaatan dari segi winning tapi ini cerita dah lama dah kan? Cerita ni dah lama dah. Tapi aku ingat lah, tu pun antara benda yang buat aku respect dia. Nen dia cakap benda tu kan. Aku rasa itu benda paling bodoh saya ada benda yang orang boleh cakap tak dalam skrip, faham tak? Oh gila. Eh selamat ke? Eh selamat gila aku ni. Membagilah, bagitahulah tak jumpa malam kami ni. Aku tak boleh sebut, tak boleh sebut. Faham tak? Yang sakit ni nanti aku yang kena guys, bukan korang. Ini akan menjadi sebuah pressure besar yang akan diberikan oleh Rebellion Zion. Benda ni kalau nak cerita dia kena borak face to face ke kan. Manage minion. Lane yang jadi dorong. Lane ni terlalu terbuka untuk aku. Bagi tahu. Bagi clue. Aku dah bagi belambat dah clue dah guys. Ada si Albert yang udah langsung digunakan lagi oleh Vincent dan tambah 8% lagi langsung dilompati ke bagi depan. Ada beberapa player tadi seperti yang udah mulai kena Immortal yang pecah tapi Lord. Last minute. Last minute kan sumpah last minute Swelo tu ada lagi. Padam ke kau.